teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod yang lanjutan kemarin ya. Ini adalah mod 27 Trans Jetboost 3 SHD. Untuk mesinnya ini bermesin Hino. Dan bedanya dari yang kemarin itu ini menggunakan full ACC ya. Dan untuk dovnya dari Adiputro. Dan untuk mod serta liverynya, jika kalian berminat menggunakan mod ini, silakan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya. Pertama kita cek untuk lampu dekat, untuk lampu jauh sama ya seperti yang kemarin normal. Lalu untuk wipernya di sini sapuannya juga sudah baik. Dan setelah itu kita akan cek untuk lampu sen ya. Untuk lampu hazard menyala, sen kanan, sen kiri sudah menyala juga. Kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini juga ada kernetnya yang maksudnya ada kursi connect ya di sini yang bisa terlipat. Lalu untuk yang belakangnya di sini kosong ya. Dan ada toilet dan smoking area di sini. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakangnya. Di bagian belakang ini rem menyala. Namun untuk remnya ini berbeda ya dari versi yang sebelumnya, karena untuk remnya ini berserta alisnya ya, jadi bisa menyala gitu. Nah, untuk remnya seperti ini. Jadi tidak hanya yang ada di bawah saja, tetapi ini alisnya juga ikut ya di sini. Lalu untuk lampu mundur menyala, hazard sen kanan, sen kiri normal semua ya. Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior. Untuk bagian interior sama ya seperti yang kemarin itu, tidak ada perbedaan. Cuman untuk persebaran cahaya itu lebih bagus ya. Tapi kadang itu kalau siang hari itu malah unop gitu. Oke. Kita kebablasan dari tadi. Setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasinya ya teman-teman. Apakah ada perbedaan? Untuk animasi pertama sama seperti yang kemarin, apakah ada lampu alis? Oh ternyata nggak ada ya. Untuk animasi kedua sama, iya sama mesinnya. Animasi ketiga juga sama. Jadi untuk keseluruhan sama ya, cuman perbedaannya yang di bagian aksesoris sama Wildo. Dan bila kalian berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabricia Tenjel, salam wujud money.